Takkan saya akan berkongsi tentang satu kempen Bersama Harapan? Mungkin. Apa pula tak bolehnya? Saya dulu bekas pemimpin nombor 2 Semangat 46. Kalau saya fikir satu-satu isu tu penting, saya harus bersuara. Dan hak bersuara dijanjikan di bawah Perlembagaan Malaysia, Artikel 9 dan Artikel 10. Dan saya akan dipecat nanti kalau dalam sepentas dengan pembangkang. Tidak akan dipecat. Saya pernah dipecat dulu, jadi tak ada masalah bagi saya. Tuan-tuan jangan fikir saya gerun benar kena pecat ni. Tak ada apa. Saya takut dipecat Tuhan. Malam ni ada ceramah dengan Perkataan Harapan dalam satu adakah Tan Sri akan sertai? Oi, banyak. Bukan satu aja, banyak. Saya akan tengok mana yang diminati, saya pergi.